bersama teman-teman dari Indonesia. Tuh lihat, pas di sini gue lebih lambat dari aku. Apaan? Aku kan bantu menahan kamu biar gak ugal-ugalan. Soalnya mata kamu jadi bentuk hati. Enak aja, kamu bilang aku lebih lambat. Betul, kalau tidak salah waktu itu ada gadis kesukaan R. Kalian pada ngomong apa sih? Ada apa Kak R? Loh, KR pergi sepoyongan gitu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, cuma agak rusak karena kepanasan. Nanti juga sembuh sendiri. Karel dan Lima juga suatu saat akan tahu bagaimana rasanya di depan gadis idaman. Oh, itu yang namanya mabuk asmara. Aduh.